Okay, assalamualaikum guys. Hari ni nak tunjuk kat korang cara-cara nak buka apa? Padding KYT ni KYT NFJ. So, setengah orang memang dah tahu lah cara dia kan. Tapi tak semua orang apa tahu ataupun berani nak buka sebab takut kadang-kadang salah buka, lepas tu dia apa terkoyak ke apa kan. So, cara dia mudah je, kita start kan. Mula-mula kita tarik dulu wiser ni sampai ke atas. Tengok dah tarik sampai atas kan. Lepas tu korang boleh pilih lah kiri ataupun ke kanan ke, mana-mana tak kisah nak buka. Dia padding ni, dekat padding tu dia ada apa, ada clip tau. Dia ada button clip, nampak tu. So cari buka dari tepi dulu. Buka sini, lepas tu tarik, tu keluarkan. So dekat apa padding ni dia ada button. Dia ada satu button, dua. Dengan ini dia punya apa, stiker. Stiker panggil apa lah? Pelekat. Pelekat lah, lebih kurang lah. Pelekat lah kan. So orang nampak ni kan, ada pintu kan, ada button tu kan. So sama juga sebelah sini. Sebelah sini orang tarik juga. So padding sama, kiri kanan kan. So dah habis dah, dah siap dah. Kiri kanan ni kita buka yang atas dia pula. So atas ni korang tarik je depan ni dulu. Dah terbuka dah. Okay, dia ada dua button kat sini, dua clip. Buka lah korang. Yang ni korang buka hati-hati sebab dia, korang tengok dia ni macam tu sikit kan, macam ke atas sikit kan. So pastikan korang jangan tarik yang ni tau. Korang kena tarik sekali dia punya ni sekali, plastik dia sekali. So kalau korang tarik yang ni, habis koyak. Kalau koyak, sama tinggal lah, kena beli padding baru lah. So korang tarik ni button tu keluar. Dia susah sikit lah, tapi slow-slow lah, jangan sampai koyak kan. And then sini pula, sebelah sini pula. Okay, so dah settle depan. Lepas tu belakang dia pula korang just tarik je terkeluar. Settle. So nampak ni padding dua, ada clip dua kan, satu dua. So itu yang kena buka dengan pelekat dia kat sini. Ini tak ada apalah, sini je kan. So settle, dah kosong lah kan. So ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 button korang kena buka, clip kena buka. Itu saja. So bila dah buka ni korang boleh lah cuci kan. Cuci basuh, lepas tu jemur. Pastikan sampai kering, betul-betul kering dulu. Tak lembab baru korang pasang balik. Jangan lembab-lembab korang pasang balik. Habis lah, selamat tinggal lah. Memang bau kepam lah cerita dia kan. So itu saja cara-cara kita nak buka padding NFJ ni. Lepas ni kita tunjuk lagi cara lain, cara nak buka padding lain pula. So kalau korang malas ni nak buka apa padding ni, kita ada jual apa, kita ada jual form tau. Ambil form tu. Kita ada jual form ni, tak susah, tak nak buka padding. Korang just spray je kat form, kat padding. Lepas tu gosok, pakai kain kan, lap pakai kain ataupun kalau rajin buka, buka je lah. Kalau korang nak, tak nak basahkan kan, korang spray je lah. Spray je kat padding ni. Sekejap lepas tu lap. So itu je, kalau nak beli, korang boleh datang kedai. Saya sentuh jual Shah Alam, Wiz, Roda Kota Garage. Okay, bye guys.